Jadi banyak hikayat-hikayat Melayu yang membincangkan tentang orang-orang tua. Cuma hari ini kita nak ambil kita ambil satu pengajaran tentang biru walidain. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ada satu ayat Quran, wa'budullaha wala tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha, dan hendaklah kamu menyembah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya, jangan berbuat syirik, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Jadi kalau tuan-tuan kita kaji ayat ni, Allah Subhanahu bagi tahu tentang hak Allah dan bagi tahu tentang hak ibu ibu bapa digandingkan. Jadi ulama kata ni sangat besar hak kepada ibu bapa. Jadi kita akan bincangkan secara ringkas tentang maksud albir, birru walidain, dan apakah hukum birru walidain, apakah hukum berbakti kepada ibu bapa, dan apakah keutamaan dan juga cara-cara berbakti kepada ibu bapa. Okey, albir ni adalah bermaksud kebaikan. Dalam hadis menyebutkan albir husnul khuluq. Kebaikan ni atau kebajikan ni adalah akhlak yang mulia. Jadi hadis tu umum. Dan akhlak mulia yang paling afdal, yang paling utama kita buat adalah akhlak dengan ibu ibu bapa. Dan kata lawan kepada bir adalah al-uquq, iaitu menderhaka. Buat baik, lawannya adalah menderhaka. Jadi kita akan kongsikan apakah ini adalah ringkasan di kitab ini, Birru Walidain. Kitab ini sangat bagus, dan kita akan kongsikan dia punya penutup. Sebab penutup dia pun sangat bagus, dia cerita tentang masalah, apakah masalah orang yang tak dapat jaga ibu apa ni. Maksudnya ada ujian-ujian dia, sebab bukan mudah. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman, dan tanda akhir zaman ni banyak ni wujudnya banyak anak-anak yang derhaka. Itu yang tanda akhir zaman. Jadi kita tak naklah jadi macam mereka. Allah minta dijauhkan. Dan Nabi pernah sebut sebanyak 3 kali, celakalah. Yang mereka ada ibu bapa, yang ibu mereka hidup sampai tua, yang mereka tak dapat masuk syurga. Sebab tuan-tuan, kalau kita suka bersedekah, yang paling afdal adalah dengan ibu ibu bapa. Dan kalau kita suka bersilaturahim, silaturahim paling afdal dengan ibu bapa. Sebab tu kalau perintah jihad pun Nabi suruh minta izin dulu dengan ibu bapa. Dan kita kongsikan berkata Urwah bin Zubair rahimahullah ta'ala mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Ini perintah Allah. Apa Allah kata? Dan rendahkan dirimu terhadap mereka berdua, iaitu ibu bapa, dengan penuh kesayangan. Dan maksud adalah jangan sampai mereka berdua tidak ditaati sedikit pun. Dan berkata Imam Al-Qurtubi, ini semua ulama tafsir yang menerangkan tentang ayat Quran tadi, waqfid lahuma janahal zulli min rahmah wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira, dalam surah Al-Isra. Jadi kata Imam Qurtubi, termasuk derhaka kepada orang tua adalah menyelisihi dan menentang keinginan-keinginan mereka dalam perkara-perkara yang harus, iaitu berbakti kepada ibu bapa. Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, barang siapa yang menyebabkan kedua ibu bapanya marah dan juga menangis, barang siapa yang, ini kata ulama, barang siapa yang menyebabkan kedua orang tuanya marah dan juga menangis, maka dia wajib mengembalikan keduanya agar dia boleh tertawa, iaitu senang kembali. Kalau kita buat mak ayah kita menangis ataupun marah, maka kita wajib menggembirakan mereka balik. Jadi itu tentang maksud albir. Apakah hukum birru walidain? Hukum birru walidain, para ulama sepakat bahawa berbakti kepada ibu bapa adalah wajib. Tetapi cara-caranya ulama khilaf. Hukum dia wajib, tetapi cara-cara nak berbakti itu ulama berselisih pandangan. Dan seterusnya, tentang banyak dalil-dalil yang mengatakan kenapa wajib. Yang pertama dalam surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu wa taala, kita sebut mula tadi, wa'budullaha wala tusyriku syai'an wa bil walidaini ihsana. Surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada kedua orang ibu bapa. Yang kedua, dalam surah Al-Isra ayat 23. Kita bacakan terjemahan, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah Taala sebut perintah tentang hak Allah, dan Allah sebut tentang perintah hak ibu bapa. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman, dalam surah Luqman,
dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik, supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandung selama dalam mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyusukannya dalam 2 tahun. Wa fisaluhu fi amin. Dan firman Allah Sultan, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapamu. Jadi Allah Ta'ala minta kita bersyukur terhadap Allah Ta'ala dan bersyukur berterima kasih terhadap kedua ibu bapa. Dan juga ya, ada hadis ya, daripada Al-Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan atas kalian ya, mendahakai para ibu ya, menguburkan anak-anak perempuan dan tidak mahu memberi tetapi meminta-minta bakhil ya. Dan Allah membenci atas kalian mengatakan si fulan begini, si fulan begitu tanpa meneliti dahulu. Jadi kita nak ambil dia punya point adalah Allah mengharamkan kita daripada mendaharakai ibu, ibu apa. Dan hadis yang lain mengatakan bahawa ridha Allah ya, hadis ini masyhur, ramai yang hafal ya, ridha Allah ya, ridha Allah pada ridha orang tua ya, dan murka Allah pada, pada murka orang tua. Ini menunjukkan keutamaan. Jadi kenapa kita kena berbakti kepada ibu bapa? Yang pertama kita dah sebut tadi, berbakti kepada ibu bapa adalah amalan yang mulia. Kalau kita tuan-tuan banyak lakukan amalan, amalan yang paling afdal adalah amalan berbakti kepada ibu bapa. Daripada hadis dari Nabi SAW, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jadi sahabat tuan-tuan, dia akan tanya perkara-perkara yang lebih afdal. Macam kita kalau tanya pun perkara yang cukup-cukup makan, tetapi sahabat-sahabat Nabi akan tanya perkara apa yang paling afdal, perkara apa yang paling dicintai oleh Allah SWT. Jadi Nabi menjawab perkara yang paling afdal adalah, yang pertama adalah solat pada waktunya. Yang kedua ya, kemudian dia bertanya apa lagi ya Rasulullah ya, Nabi menjawab berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kemudian saya bertanya lagi ya, apa lagi ya Rasulullah, Nabi menjawab berjihad jalan Allah SWT ya. Jadi kita katakan berbakti kedua ibu apa merupakan perkara yang paling mulia. Yang kedua tuan-tuan, apakah kelebihan kita berbakti kepada ibu apa? Ya, antara kelebihan adalah kita akan diampunkan dosa. Ini mungkin ramai yang tak tahu, dia ingat buat ni tak dapat pengampunan. Rupanya dapat pengampunan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Dan akhir ayat ya, mereka itulah orang-orang yang kami terima ya, dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka ya. Jadi sebab berbakti kepada ibu bapa, Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Dan riwayat daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu ya, bahawasanya seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah ya, sesungguhnya telah menimpa kepadaku dosa yang sangat besar ya. Apakah masih ada lagi pintu taubat bagi saya? Ya, jadi dia jumpa dengan Nabi, dia kata aku dah buat dosa besar. Ada tak peluang, ada tak pintu taubat terbuka? Ya, jadi apa Nabi jawab? Nabi berkata, Nabi bersabda, apakah ibu masih lagi hidup? Nabi soalan yang pertama bertanya, adakah ibu kamu masih lagi hidup? Maka dia berkata, tidak. Ya, maka bagi dia soalan bersabda, adakah kamu masih mempunyai pakcik? Ya, ataupun kita kata mak saudara ataupun bapa saudara, ya. Jadi dia kata ya. Maka Nabi SAW berkata, maka berbuatlah baik kepada mereka. Ya, maksudnya kalau kita tanya, kalau sahabat tu jumpa Nabi, dia tanya, ya, dia tak ada mak tetapi dia masih ada pak cik atau mak cik dia, Nabi kata buatlah baik kepada pak cik dan mak cik dia. Sebab itu adalah adik-beradik mak dia. Ya. Jadi tuan-tuan, ini merupakan antara salah satu cara kita nak minta dosa kita diampunkan. Yang ketiga, apakah kelebihan biru walidain? Ya, yang pertama tadi, amalan yang paling afdal, yang kedua diampunkan dosa, yang ketiga antara sebab untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Buat baik pada ibu bapa ni antara sebab kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil dia daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kita sebut hadis yang mula-mula tadi, celakalah dia. Jadi orang pelik, kenapa Nabi sebut celaka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, katanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang celaka tersebut? Jadi Nabi sebut, orang yang celaka adalah orang yang menjumpai, yang dia ada mak ayah dia, ya, menjumpai salah satu atau kedua orang tuanya dalam usia lanjut, kemudian dia tak masuk syurga. Dia orang ni sangat celaka, yang dia ada mak ayah dia hidup lama,
Tetapi dia masuk neraka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak gunakan peluang tu untuk berbakti. Jadi Nabi kata dia ni orang yang celaka. Ya. Daripada Muawiyah bin Jahmiyah, mudah-mudahan Allah SWT meridai mereka, radhiyallahu anhu. Wahai Rasulullah, saya ingin berangkat untuk perang. Ya, saya ingin berangkat untuk perang dan saya datang ke sini untuk meminta nasihat anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, apakah kamu masih memiliki ibu? Dia datang nak berperang minta nasihat. Nabi tanya, adakah kamu masih memiliki ibu, emak? Ya, maka dia menjawab, ya. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, adakah kamu? Ya, tetaplah kamu dengannya kerana sesungguhnya syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, hadis ada lain, kita akan bacakan macam ini juga. Ya. Jadi Nabi kata bahawa syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Jadi kita kata bahawa berbaki juga, beribu apa juga antara sebab masuk ke syurga. Yang keempat, mendapat redha Allah SWT. Sebab kita tuan-tuan buat benda ni sebab kita nampak redha Allah. Jadi berbakti teribu apa akan dapat redha Allah. Kita sebutkan pada hadis tadi, redha Allah pada redha kedua ibu bapa dan murka Allah pada murka kedua ibu bapa. Yang kelima, ni kalau tuan-tuan nak sihat, tumbuh badan, nak panjang umur. Ada hadis. Ya. Berbakti ibu bapa juga, ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka Allah panjangkan umurnya, ya. Barang siapa yang suka Allah besarkan rezekinya dan Allah panjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silatul rahim. Ya, barang siapa yang nak umur panjang, nak rezeki murah, dia hendaklah bersilatul rahim. Dan ulama syarah detailkan silatul rahim yang paling utama adalah dengan ibu bapa. Ini antara kalau nak murah rezeki, nak panjang umur, ini rahsia. Dan kalau tuan-tuan baca banyak buku orang-orang kaya atau tanya tentang orang-orang kaya, apakah rahsia kejayaan mereka, dia punya latar belakang kebanyakan semuanya doa ibu bapa. Doa ibu bapa. Tuan-tuan cuba kaji. Ya? Dan merupakan barakahnya rezeki, hadis yang tadilah. Ya? Jadi nak rezeki berkat, kena berbakti pada ibu bapa. Ya? Kerana apa tuan-tuan ulama' ditetapkan? Kerana kedua orang tua adalah manusia yang paling berjasa dan utama bagi diri seseorang. Ya? Sebab kalau kita belajar kat sekolah, cikgu paling berjasa. Tetapi ya, dalam hidup, yang paling berjasa adalah kedua ibu bapa. Ya? Dan hak kedua orang tua merupakan hak yang terbesar, ya? Yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Okey, jadi kita dah settlekan bab keutamaan. Jadi kita akan masukkan cara-cara, ya, ataupun hak yang wajib kita lakukan, ya, kepada mereka. Jadi di sini tuan-tuan kita pecahkan pada dua bahagian. Ya. Ada mungkin yang kita yang ibu bapa dia telah meninggal dunia, jadi dia nak tahu cara nak berbakti. Ada cara dia. Ha, jadi kita akan bincangkan yang ni yang masih hidup. Ya, ini hak ataupun perkara yang kita kena lakukan waktu mereka masih hidup. Ya. Yang pertama tuan-tuan, hak mereka yang pertama, kita adalah taat mereka selama mana tidak mendaki Allah SWT. Ya, selama mereka tidak suruh kita buat maksiat, kita kena taat kepada mereka. Ya, dari ini telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, kita kenalah, yang pertama kita kena taat kepada mereka. Yang kedua, kita kena berbakti dan merendahkan diri, di hadapan kedua orang tua. Kita kena merendahkan diri. Ini yang ulama juga telah menggariskan, beberapa adab. Dan yang ketiga adalah merendahkan diri di hadapan keduanya, tidak boleh mengeraskan suara. Ini aku apa dah sebut, wala taqulu fin wala tanhuma, menyebutkan tentang dalilnya, ya. Tidak boleh mengeraskan suara melebihi kedua orang tua atau di hadapan mereka berdua. Maksud mengeraskan suara ini mengangkat suara. Tidak boleh berjalan di depan mereka, ya. Masuk dan keluar mendahului mereka atau mendahului urusan mereka berdua. Rendahkanlah diri di hadapan mereka dengan cara mendahulukan segala urusan, membentangkan, untuk mereka, mempersilakan mereka duduk di tempat yang empuk, menyandarkan bantal dan jangan mendahului makan dan juga minum. Ini juga antara hak ataupun adab kepada mereka. Yang keempat adalah berbicara dengan lembut di hadapan mereka. Berbicara dengan lembut merupakan kesempurnaan, antara kesan bakti kepada kedua ibu bapa dan merendahkan diri di hadapan mereka. Kita dah sebut dalam firman Allah Subhanahu Taala, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkara A, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kelima, hendaklah menyediakan makanan untuk mereka. Hari ini terbalik, kita apa makan dengan mak ayah pula atau rumah. Jadi ini juga di antara hak
ya. Menyediakan makanan juga termasuk bakti kepada kedua orang tua, ya, terutamanya jika memberi makan dari hasil jerih payah sendiri. Ya. Jadi sepantasnya adalah disediakan makanan untuk mereka, ya. Menyediakan makanan dan minuman yang terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua daripada dirinya, anaknya dan isterinya. Ya, jadi kita tuan-tuan ini banyak berlaku di tanah Arab. Ya, mereka kalau nak makan, ya, walaupun dia sampai rumah, anak-anak dah kelaparan, dia bagi mak ayah dia makan dulu. Baru dia boleh bagi isteri dan juga anak-anak. Yang keenam, ya, meminta izin kepada mereka sebelum berjihad dan pergi untuk urusan lain. Ini juga hak. Ya. Kita minta izin sebelum buat sesuatu. Ya. Ini zaman Nabi, mereka sebelum nak berperang, berjihad. Ya. Dalam Islam, jihad adalah perkara yang paling agung. Ya. Adalah meminta izin. Jadi ada perkara, ya. Seorang lelaki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh ikut berjihad?" Ya. Beliau bertanya balik, "Apakah kamu masih mempunyai kedua orang tua?" Nabi tanya dia balik, "Adakah kau ni masih ada mak ayah tak?" Jadi dia menjawab, "Ya, masih ada lagi." Maka Nabi berkata, ya. Jadi berjihadlah dengan cara berbakti kepada kedua ibu bapa. Ya. Jadi sahabat ni dia nak pergi berperang. Dia nak pergi berjihad. Jadi dia tanya, "Kau ni ada mak ayah tak?" "Ada." Kalau begitu kau pergilah berjihad. Iaitu berjihad berbakti dengan mak ayah. Ada hadis yang lain, seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Aku datang untuk membaiatmu, janji setia untuk berhijrah dan meninggalkan kedua orang tuaku. Dan aku tinggalkan mereka dalam keadaan menangis." Maksudnya dia ni nak ikut Nabi berhijrah. Dan menyebabkan mak ayah dia menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pulanglah." Nabi suruh dia balik, Nabi kata, "Pulanglah dan buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis." So Nabi kata, "Jangan hijrah, kau pergi balik, buat mereka gembira balik." Seorang lelaki hijrah dari negeri Yaman, lalu Nabi SAW bertanya kepadanya. Ya, jadi dari Yaman dia pergi ke Madinah. Nabi tanya dengan dia, "Apakah kamu masih mempunyai kerabat di Yaman? Kamu ni masih ada keluarga lagi tak dekat Yaman?" Lelaki menjawab, ya, masih ada, iaitu kedua orang tuaku." Maka bagi dia bertanya, "Apakah mereka berdua mengizinkan kamu? Kamu datang ke Madinah ni ada izin tak? Datang hijrah dari Yaman." Lelaki itu berkata, "Tidak." "Tidak." Maksudnya tidak ada izin. Lantas Nabi SAW bersabda, "Kembalilah kamu kepada mereka dan mintalah izin daripada mereka. Jika tidak, jika mereka mengizinkan, maka kamu boleh ikut berjihad. Namun jika tidak, kamu berbaktilah kepada kedua orang tuanya." Ini nak pergi berjihad, nak pergi berhijrah pun kena minta izin dengan kedua orang tua. Apatah lagi perkara-perkara yang harus macam hari ini. Dan yang ketujuh, ni memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Maksudnya kita bagi duit orang nak, kita kena bagi. Hari ini terpaksa minta baru transfer, kan? Baru kita call, "Monsoy tu, Monsoy." Ya. Kena transfer, kena sebelum call transfer dulu, kan, baru call. Jadi sebenarnya tuan-tuan ni dah berlaku dah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang lelaki. Dia bertanya, ada orang lelaki ni dia pernah report, dia pernah mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ayahku ni nak ambil harta aku. Ayahku ni nak ambil harta aku." Dia mengadu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Nabi kata, "Ya ke tak?" Nabi bersabda, "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Engkau dengan harta kau memang milik ayah kau." Oleh sebab itu, hendaklah seseorang jangan bersikap bakhil terhadap orang tuanya, telah menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil dan juga lemah, serta telah berbuat baik kepadanya. Yang ke-8, membuat keduanya redha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang dicintai mereka. Maksudnya kita buat baik dengan kawan-kawan mak ayah kita. Hendaklah seseorang membuat kedua orang redha, orang tua redha dan berbuat baik kepada saudara, karib kerabat, teman-teman dan selain mereka. Maksudnya kita bersaudara dengan orang-orang yang rapat dengan mak ayah kita. Yang ke-9, memenuhi sumpah mereka. Kalau mak ayah ada bersumpah untuk satu perkara, sebagaimana perkara yang maksiat, iaitu nazar, maka kita wajib tunaikan sumpah ataupun nazar mereka. Yang ke-10, ni banyak berlaku. Tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela oleh orang lain. Ada tak hari ni dia ejek mak ayah dia sendiri? Tak ada, kan? Tapi dia ejek mak ayah orang, maka orang akan ejek mak ayah dia. Ni yang disebut dalam hadis. Yang berlaku viral ni, mak ayah kau hijau, kan? Mak kau hijau. Dia kata mak kau biru, kan? Itu
Ini yang tercontohnya. Ya, dah berlaku dah. Ya. Mencela orang tua dan menyebabkan mereka dicela adalah termasuk dosa besar. Ya, kita jemaah mak ayah kita dicela adalah termasuk dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela orang tuanya. Jadi orang pun pelik, ya Rasulullah, ada ke orang nak cela mak ayah dia? Ya. Nabi menjawab, ya, ada orang yang mencela, ya. Iaitu ia mencela ayah orang lain dan kemudian orang lain itu membalas mencela orang tuanya. Dan ia mencela ibu orang lain lalu orang itu membalas celaan ibunya. Ini termasuk dosa besar, ya. Kita mencela ibu orang lain, maka dicela ibu kita seolah kita mencela ibu kita sendiri, dan termasuk dosa besar. Dan ini merupakan dosa yang paling buruk, akhlak yang paling buruk. Ya. Dan orang Islam tuan-tuan, dia banyak bergurau bab ni. Kan kalau kat sekolah dia selalu bergurau mak ayah, mak bapak kau dan sebagainya. Ha, itu antara perkara yang dilarang dan termasuk dosa besar. Ya. Okey, itu tentang yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia bagaimana pula? Macam mana nak berbakti kepada mereka, ibu bapa yang telah meninggal dunia? Ya. Dan tuan-tuan tahu bahawa kita selalu berdoa dalam solat supaya dalam solat diampunkan dosa mak ayah kita. Dan ulama mengatakan doa untuk mak ayah yang telah meninggal dunia lebih diperlukan. Jadi doa minta keampunan untuk mak ayah telah meninggal dunia lebih diperlukan daripada mereka masih hidup. Ya. Maksudnya kita orang mak ayah dah meninggal, kita kena selalu, lebih selalu mendoakan mereka. Ya. Yang pertama, kata para ulama, untuk orang yang telah meninggal dunia hendaklah mendoakan keduanya. Yang pertama, dan ini termasuk berbakti kepada mereka. Oleh kerana itu, seorang anak hendaklah lebih sering mendoakan kedua orang tuanya setelah mereka meninggal dunia daripada ketika mereka masih hidup. Apabila manusia sudah meninggal, idza matal insan in qata'a illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalan kecuali tiga perkara. Yang pertama, apa dia? Sedekah jariah. Yang kedua, amalan yang kedua apa? Ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Jadi ramai yang keliru, bila anak soleh dia dah meninggal, maka dah terputus dah amalan dia. Jadi anak dia kenalah sering mendoakan untuk ibu bapa dia. Sebab kalau ibu dia dah meninggal, dia tidak ada melainkan tiga cara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan. Dalam hadis dia tak sebut cucu soleh, cicit soleh. Dia sebut anak yang soleh. Ya, jadi kalau anak tu soleh, alhamdulillah, dan dia mendoakan, maka ibu bapa dia dapat saham. Dan antara tiga ni ulama bincang mana yang paling afdal. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah ataupun anak yang soleh. Tiga ni dah bagus lah, tapi yang paling afdal apa dia? Kalau sedekah jariah, kalau kita guna barang dia, contohnya sedekah apa dia? Sedekah Quran. Kita guna Quran dia sampai hancur. Jadi Quran pun dah habis, dah koyak, tak boleh diguna. Maka habislah ruwayat dia. Yang dah tak boleh lah sambung amalan. Apa lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu manfaat ni antara yang paling afdal lah daripada tiga tadi. Sebab lepas dia meninggal, orang masih lagi gunakan ilmu dia. Ini hari ni ulama-ulama yang kita sebutkan macam Imam Bukhari hari ni. Imam Bukhari ni meninggal bila? Dia wafat 250 Hijriah. Hari ni 1441. 1000 tahun lebih. Orang masih baca lagi buku dia. Nampak pahala dia masih mengalir. Yang ketiga, anak yang soleh. Anak soleh ni kalau anak dia umur panjang, baguslah. Itu pun kalau anak dia ingatkan mak ayah. Kalau anak dia tak ingat, tak ada juga, tak guna juga. Jadi tuan-tuan kena berebut. Melaburlah modal dalam tiga perkara ni, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Sebab tu dalam ilmu, kita jangan kedekut. Kita laburkan anak-anak kita dalam dunia pendidikan. Bawa mereka. Itu antara kaedah kita nak perkenalkan ilmu mereka. Dan ini adalah cara saham kita lah. Yang kedua, beristighfar untuk mereka. Telah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, menggunakan janji. Kalau dia ada janji, kita tunaikan. Yang keempat, memuliakan teman kedua orang tua. Memuliakan teman kedua orang tua. Maksudnya mak ayah kita ada kawan-kawan dia. Mak ayah kita dah meninggal, dia ada kawan-kawan masih hidup, kita kena muliakan. Ini ada asal. Ada sejarah, ada kisah dia. Ibn Umar radhiyallahu anhu pernah berteman dengan seorang Arab Badui di jalan menuju Mekah. Tahu tak Arab Badui? Arab Badui ni ada padang pasir. Jadi dia musafir dengan Arab padang pasir ni, orang Arab padang pasir ni, Badui. Kemudian Ibn Umar mengucapkan salam kepadanya dan ajak dia naik atas kedai yang dia naiki. Kemudian orang bertanya, dan pakaikan dia serban. Dia ajak dia naik kedai dan pakaikan serban, mungkin nak elak panas lah, kan? Kemudian Ibn Dinar berkata, semoga Allah memuliakanmu, dia kata dengan Ibn Umar. Mereka tu orang Arab Badui, orang Arab pada pasir. Kau tak perlu nak ajak dia naik unta, naik kedai ni, sebab dia dah biasa jalan kaki. Tak perlu nak pakaikan dia
serban sebab dia dah biasa panas. Kan? Jadi apa kata Ibn Umar? Ya, sesungguhnya dahulu ayahnya, kata dia ni, ayah orang tu tadi adalah teman Umar Al-Khattab. Maksudnya kawan ayah dia. Jadi dia memulihkan kawan ayah dia. Ya? Sesungguh, dan kemudian dia berkata, ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata, bersabda, sesungguhnya bakti, ya, sesungguhnya berbuat bakti anak yang terbaik ialah seseorang yang menyambung tali silaturahim persahabatan dengan keluarga teman ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. So itu kebajikan yang terbentuk, kita nak bakti dengan mak ayah kita, selepas mak dia meninggal kita sambung dengan silaturahim dengan kawan mak ayah kita. Ya. Dan itu, dan akhir sekali yang kelima adalah menyambung tali silaturahim dengan kerabat ibu dan juga ayah. Maksudnya kita menyambung tali persaudaraan dengan ibu ayah kita dengan saudara mara dia. Dengan adik-adik ibu dan ayah ataupun adik-adik mak. Kita menyambung silaturahim ibu ataupun ayah. Ya? Jadi kita tetap biasanya kalau mak ayah dia dah meninggal, dia dah tak bersilaturahim dengan adik-adik mak ayah dia. Jadi dalam ini juga digalakkan untuk kita bersilaturahim. Dan dalam hadis menyebutkan barang siapa yang ingin menyambung silaturahim ayahnya yang ada di kuburan, ya, barang siapa yang nak bersilaturahim dengan ayahnya yang ada dalam kubur, maka adalah dia bersilaturahim dengan saudara mara ayah dia setelah meninggal. Ya, maksudnya dia menyambung silaturahim dengan adik-beradik ayah dia. Ya, kalau dia tak boleh bersama dengan ayah dekat dalam kubur, dia sambung silaturahim dengan adik-beradik ayah dia. Dan demikianlah antara adab kita berbakti kepada kedua ibu bapa, baik masih hidup dan yang telah meninggal dunia. Jadi insyaAllah, dan kita nak tutup, macam saya kata, nak tutup dengan satu kesimpulan. Al-Imam Bukhari, tuan-tuan, dia ulama yang sangat genius. Kita kalau buat buku, tuan-tuan, kita kena buat tajuk, kena cerita, kan, kena ceritakan. Dia ni tak, dia ni buat buku, dia letak tajuk, dia letak hadis. Jadi ulama kata dia punya bijaksana ni, dia punya kebijaksanaan terletak pada tajuk dia. Maksudnya susun hadis tu, apa yang nak sampaikan kena dengan tajuk dia. Dan Imam Bukhari, tuan-tuan, dalam hadis, dalam kitab ni, dia tutup dengan satu kisah, dia tutup dengan satu hadis. Dia tutup dengan satu hadis. Kita pelik, apa kaitan hadis tu dengan penutup ni? Bab yang terakhir, nampak kita buka buku surat yang terakhir. Dia ceritakan apa tentang bahayanya mendahulukan isteri dia pada kedua ibu bapa. Dia tutup bab ni. Dah berbakti ibu bapa, dia tutup tentang al-hazal. Al-hazal ni kita terjemahkan berbahaya ataupun amaran ataupun berhati-hati, berhati-hati daripada mendahulukan isteri daripada ibu bapa. Ini tajuk dia, dia punya hadis. Ada hadis dia, dia tinggal hadis dia macam tak ada kaitan pun, kita tengok hadis dia. Apa katanya? Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya tidak ada fitnah yang aku tinggalkan yang paling berat, yang paling adzab, yang paling mudarat terhadap lelaki melainkan fitnah wanita. Kan kita pun tahu hadis tu kan, tidak ada fitnah yang paling berbahaya buat lelaki selain iaitu fitnah wanita. Dan Imam Bukhari dia kata yang dimasukkan adalah isteri. Kadang-kadang dapat isteri yang dia, kadang-kadang kita, tuan-tuan, bukan isteri, kita ni yang lebih-lebih mendahulukan isteri daripada kedua ibu bapa, sedangkan kita tahu hak ibu bapa lebih besar. Sebab tu orang kata, dia dikatakan bahawa kebijaksanaan Imam Bukhari ni cara dia buat tajuk macam tak ada kaitan pun, tapi sebenarnya ada kaitan. Fitnah yang paling berat buat lelaki adalah wanita, itu tentang kita, dia mendahulukan isteri berbanding kedua ibu bapanya. Jadi mudah-mudahan kita kongsikan, tuan-tuan, saudara mara semua, walaupun ringkas dalam 28 minit, mudah-mudahan bermanfaat.